Dalam hati sama kerah. Kerah. Kuintan semua. Mau makan coklat ini ya. Oke, lanjut lagi. Si gantung dia. Si gantung jatuh tu. Okey. Aduh. Semak bang. Bung garet ni. Mana bang? Ya, dekat situ. Bang. Okey. Kurang jelas ya guys, langsung tidur aja kalau berhenti ya, May. Iya bang, nggak susah. Assalamualaikum. Kali ini kita mau hunting ke tengah hutan ya, Mas Sonia. Kita mau ngajak sahabat-sahabat jelajahnya hunting. Kita rencananya mau menuju spot apa, Bang? Babi hutan ya. Soalnya lagi musim buah nangka hutan ya, Bang. Jadi sekarang kita sambil melakukan pencarian itu, kita mau mengajak sahabat-sahabat jelajahnya. Kita mau melakukan pemikatan ayam apa, Bang? Sempidan. Iyo, kalau di siko apa namanya, Bang? Muo atau dugang ya. Oke, rencananya kita mau coba di sana. Mudah-mudahan nanti ayam sempidannya datang. Sempidan Sumatera ya, Bang ya. Jadi sambil kita mencari spot babi hutan ya, Bang ya. Hari musim hujan sekarang, guys. Cuman kita mau ngajak sahabat-sahabat jelajahnya ke hutan lah ya, Bang ya, huntingnya ya. Masih belum bagus suasana cuaca. Sering hujan. Kadang-kadang kita udah nyanggong turun hujan ya, Bang ya. Pulang lagi.
susah mau hunting hutan. Oh, itu hutannya, Bang. Jadi hutannya bukan hutan lepas ya, Bang ya. Ada pohon karet, cuman enggak, udah lama enggak diapain. Dipelihara lah sama pemiliknya ya, Bang ya. Jadi udah menjadi semak tinggi, guys, gitu. Nah, ini kita udah masuk. Biasanya kijang juga ada di sini, guys. Cuman kita belum tahu juga nanti namanya rezeki masuk hutan tuh kita nggak tahu poin kita ya, Bang ya. Bisa jadi beruang. Kubangan babi, Bang. Tapi nggak ada ke sini, Bang, kelihatannya. Udah lama nggak ke sini, guys. Mana Ray? Apa tuh? Oke, kita sudah sampai di spotnya, guys. Sekarang lagi musim buah nangka hutannya. Di sini bisa juga ya, Maya, nyanggung babi hutannya. Jadi target kita banyak. Kita apa? Kera. Tuh, guys. Ah, buah nangka hutannya tuh. Wih, banyak katanya sini ya, Maya. Ini ya, sahabat-sahabat jelajahnya yang mau nih ya, jemput ke sini ya, Bang ya. Jemputlah sini. Oh, udah dimakan sama babi itu yang jatuh tuh ya, Bang ya. Besar pohonnya, guys. Mana, Bang? Ini jatuh berdiri, guys. Baru dimakan. Itu kera ya? Itu kera tuh. Mana kera ini ada, Bang? Kera ini di mana ada nih? Nah, selalu hadir ya. Dia bintang filmnya. Berdua tupai. Tiga baru babi ya. Babi itu jatahnya di bawah aja. Kalau kasihan kera sama babi tupai ya dikasih lah babi. Tuh pohonnya, guys, besar tuh. Oh, ini banyak juga buahnya, Bang. Nangkai. Ini sisa apa, Bang? Sisa apa makan? Kera. Oke, guys. Jadi kita mau pasang hamak di sini aja. Buat nyanggongnya. Kita pilih di sini, di tengah-tengah ya, Bang ya. Terserah nanti apa yang datang lah ya, Bang ya. Orang gila tuh, guys. Jadi kera lagi. Mirip. Mirip. Oke, guys, jadi kita sudah sampai ya, Bang ya, di atas pohonnya. Kita jadi monyet pada kesempatan kali ini, kita jadi kera ya, Bang ya. Jadi kera dulu, Bang. Kita nyanggong di sini, guys. Wih, mantap. Jadi seperti inilah spotnya, guys. Nanti kita nggak tahu juga apa yang datang gitu ya. Yang jelas kita berusaha dulu ya, Bang ya. Nanti rencananya kita mau panen buah nangka ya, Bang ya. Tapi nanti kalau hari nggak hujan, sore lah ya, Bang ya. Kita mau pulang baru kita panen. Kalau sekarang kita panen, bau kita nyebar ya, Bang ya. Oke, Bang, kita coba pikat burung dugangnya. Kita mau coba dulu, guys. Mana tahu nanti ada di sini ya, Bang ya. Kita coba. Oke, kita mulai, guys. Oke, kita mulai.
datang dia, Bang. Langsung pergi aja, guys. Lalu setengah jam baru kita matiin pikat tadi, datang ya, Bang. Iya. Iya, diam-diam dia datang aja, guys. Main lari aja. Ini. Yang penting kita udah dapat momennya, Bang. Berarti masih ada di sini dugang ya. Ayam sempidannya mantap, Bang. Gak sia-sia kita nyanggong hari ini, Bang. Lari dia langsung ya, Bang. Iya, Bang. Langsung cok cus ya, Bang. Iya. Hari udah gelap, Bang. Gak mau hujan. Nanti kita panen apa lagi, Bang? Ya, buah nangkai. Nangkai hutannya. Cibodak ya. Cibodak hutan, Bang. Jadi tidak ada yang datang ya, Bang ya? Cuman ayam dugang aja. Babi yang gak datang-datang. Jadi sekarang kita mau panen buah nangka hutan lagi ya, Maya. Cuman ayam dugang yang datang tadi. Ya, alhamdulillah lah. Nanti kita gak sia-sia juga ya, Maya. Yang mana kita ambil? Yang rendah aja. Gak terlalu banyak juga kita panen ya. Secukupnya aja lah. Ke bawah, bawahnya nanti kau tuh mati jadi dibikinnya jauh. Daripada dibeli ya, Maya. Cek dimanfaatin hasil alam ya, Maya. Daripada kebuang, daripada kera aja yang makan, Bang. Oh, itu mantap tuh, Bang. Itu panjang-panjang tuh. Mantapnya. Yang panjang tuh. Tuh. Wih, panjang, Bang. Getahnya tuh, Bang. Meleleh aja. Besar. Nah, lagi. Tuh. Waduh. Yang panjang ya, Bang, kalau nangka ini. Ya. Sayangnya nggak ada yang bisa kita lihatkan masaknya dulu. Ini dia harus di apakan dulu ya, Bang ya? Di bermalam ya? Di poam, Bang. Di poam dulu ya. Nggak langsung matang ya. Yang matang udah habis sama gerah. Itu biasa sisa-sisanya. Bisa dimakan sama gerah ya. Kita lanjut jalan pulang dulu ya, Maya. Mudah-mudahan lah sahabat jelajahnya terhibur ya, Mas Sony ya. Ya, tadi ayam sempidannya datang ya, Maya. Oke, lanjut. Lanjut Oke, guys, sampai jumpa lagi dengan video kami selanjutnya. Wassalam.